Gimana kok kanti wilujeng wonten ambangi halangan sunumul kunopo pramila monggo kita ikrarakan kanti wawasan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam monggo kita sanjung akan wonten jungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir wonten majelis ingkang beliau menika insyaallah sedaya pinaringan syafaatipun wonten donya menika hatta yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para bapak para ibu sedaya ingkang tansah kula hormati, wonten mriki kawula aminangkani dados pranata adicara. Kawula badhe maosaken susunan acara ingkang badhe kelampah wonten enjang punika. Acara ingkang awal atau ingkang angka sepisan nggih menika pembukaan. Monggo kita sareng-sareng buka acara walimatul urus enjang punika kanthi waosan umul kitab lirdailah wali safaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara ingkang salajengipun inggih menika wawasan ayat Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos panjenenganipun Bapak Aswadi wekdal sobangan kula aturaken. Nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. وَاتَّقُوا الَّذِي يَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara salajengipun inggih menika sambutan saking Sahibul Hajat. Sambutan Sahibul Hajat ingkang badhe dipun sampaiaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Margo Mulyo dumateng Bapak Rosihin wekdal sopanggenan kula aturaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarrim, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sahibul Hajah, beliau Bapak Rumadi beserta Ibu Siti Khalifah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Yang selanjutnya yang kami hormati kepada keluarga besar Bapak Sugidin almarhum dan Ibu Kartini beserta pengombyong pengantin kakung dari desa Damai Makmur unit 9. Kemudian yang selanjutnya yang kami hormati kepada Bapak anggota BPD, Bapak Ketua RT, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan kali ini juga yang sama-sama kita hormati. Yang selanjutnya tak lupa kepada kedua calon mempelai yang berbahagia yang kami banggakan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin walimatul urus yang senantiasa Allah muliakan. Pertama dan terutama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini dalam satu acara yaitu walimatul urus yang insyaallah sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Kedua kalinya salat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita semua bisa keluar minaz zulumati ilan nur. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini kelak di akhirat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada penata acara yang sudah memberikan waktu kepada kami. Selanjutnya izinkan kami berdiri di sini yaitu mewakili Sahibul Hajat beliau Bapak
Romadi sekeluarga. Pertama sekali mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada keluarga besar Bapak Sugidin almarhum dan Ibu Kartini yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di kediaman beliau Bapak Romadi dan Ibu Siti Khalifah. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau beserta rombongan bisa mempererat tali persaudaraan, bisa mempererat tali silaturahim yang sudah terjalin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Romadi beserta Ibu Khalifah, Siti Khalifah, yaitu mempunyai hajat, yaitu akan melaksanakan salah satu kewajiban sebagai orang tua terhadap putrinya, yaitu akan menikahkan atau mengijab kabulkan putri beliau yang bernama Isni Maitohiroh dengan Mas Ahmad Antoni, putra dari Bapak Sugidin almarhum dan Ibu Kartini. Untuk itu kami mewakili Sohibul Hajat mohon bantuan doanya, mudah-mudahan acara nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan kedua mempelai nantinya setelah sah menjadi pasangan suami istri dapat membina yaitu keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, tak lupa kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja keras membantu memberikan bantuan baik secara moral maupun material sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami keluarga besar Bapak Romadi dan juga Ibu Siti Khalifah tidak bisa memberikan atau membalas dengan apa-apa, namun kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu semua menjadikan suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan berlipat ganda pahalanya. Hadirin sidang walimatul urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, kami mewakili Sohibul Hajah beliau Bapak Romadi dan juga Ibu Siti Khalifah mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan baik dari segi tempat maupun hidangan nantinya banyak sekali kekurangan ataupun yang tidak sesuai dengan hati atau tidak kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Maka kami mewakili Sohibul Hajah mengaturkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Kami tidak lepas dari yang namanya salah dan lupa. Untuk itu kami mohon maaf kepada hadirin sekalian. Dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penganten kakung saking pihak kakung ingkang badhe dipun wakili dumateng Bapak Ustaz wekdal saha panggenan kula aturaken. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadratal mukhtaramin, para alim, para kiai, para ustad, tokoh masyarakat, sesepuh binesepuh, aparat kepemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Ketua Pemuda yang selalu kita hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Rumadi beserta Ibu Siti Khalifah yang selalu kita hormati, dan tak lupa kepada kedua mempelai yang saat ini sedang berbahagia, yang hatinya sedang berbunga-bunga. Semoga kita doakan bersama, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selalu mendapatkan ridho dari Allah, keluarga yang selalu mendapatkan keberkahan hidupnya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan paling utama marilah kita bersama-sama muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah nugerahkan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa menghadiri acara yang sakral ini, yaitu walimatul urus antara Ba'isni Maitohirah Esos dan Mas Ahmad Antoni. Semoga beliau berdua, ananda berdua yang saat ini telah sah menjadi hubungan suami istri, dijadikan oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang tidak ada setelah ini perpisahan kecuali perpisahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada suatu perceraian kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita doakan dengan doa barakallahumma wa baraka alaikuma Allahumma ja'alhuma akdan mubarakan wa ahlan mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama dan paling utama marilah kita bersama-sama muji syukur, mengikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya marilah kita bersama-sama mengaturkan solawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya keluarga besar dari Bapak Romadi beserta Ibu Siti Khalifah, kami di sini berdiri karena mendapatkan amanah dari mbah kami yaitu Ibu Kartini, yang saat ini beliau memberikan amanah, memberikan mandat kepada kami sebagai talang atur kepada Bapak Rumadi dan Ibu Siti Khalifah khususnya dan umumnya kepada warga sekitar Jalan Citandui, Desa Wanamulyo, Kecamatan Rimbo Ulu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, Ibu Kartini pada saat ini pula memasrahkan putranya yaitu Mas Antoni, Mas Ahmad Antoni kepada Bapak Rumadi dan Ibu Siti Khalifah. Semoga Bapak Rumadi dan Ibu Siti Khalifah menerima putra kami sebagaimana putra kandung sendiri. Nggih, Bapak nggih. Yang kedua kalinya kami pasrahkan anak Mas Ahmad Antoni ini kepada warga sekitar
Jalan Citan Dwi 2, Desa Wanamulya. Sekalipun Mas Antoni saat ini Bapak Ibu berani nikah, wani rabi, tapi secara sosial, secara mental masih banyak kekurangan-kekurangannya. Maka dari itu kami sebagai wakil dari Ibu Kartini sebagai orang tua memohon bimbingannya, memohon arahannya apabila nantinya dalam berseserahungan, dalam bermasyarakat, dalam berkomunikasi banyak kekurangannya, banyak yang kurang pas di kediaman ini, di daerah ini. Mohon bimbingannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang damai. Mari kita jadikan Mas Antoni ini sebagai warga Jalan Titan Dwi 2 ini sebagai keluarga sendiri. Kita anggap Mas Antoni, Mas Ahmad Antoni sebagai keluarga yang memang setiap hari keluar atau tim tumbuh di masyarakat Citan Dwi ini. Jadi ketika ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon untuk dibimbingannya dengan bimbingan yang bijak agar mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan tumbuh bermasyarakat dengan yang baik, berkomunikasi dengan masyarakat yang baik. Itulah harapan kami kepada keluarga besar Bapak Rumadi dan Ibu Siti Khalifah beserta warga sekitar Jalan Citan Dwi 2 Desa Wanamulya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, khususnya kepada Bapak Rumadi dan Ibu Siti Khalifah, kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan kepada Bapak Rumadi dan Ibu Siti Khalifah, kami dari rombongan unit 9 keluarga, khususnya keluarga besar dari Ibu Siti, Ibu Kartini, membawa sedikit bawaan atau seserahan yang ada di mobil. Mohon dengan ikhlas Bapak Rumadi dan Ibu Siti Khalifah bisa menerima dengan dan memakluminya dan bisa bermanfaat di keluarga ini dan bermanfaat di keluarga ini. Untuk selanjutnya kami mewakili keluarga besar dari Ibu Kartini beserta rombongan, apabila mulai dari awal sampai akhir, mulai dari awal kami datang sampai selesainya akad nikah tadi, banyak tutur kata yang kurang pas, banyak tingkah laku yang kurang pas, sopan santun yang kurang pas, datang panjenengan sedaya, kula mewakili keluarga besar Ibu Kartini dan segenap rombongan dari unit 9 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur nuwun ingkang tanpa upami. Acara ingkang salajengipun inggih menika penerimaan pengantin kakung saking pihak putri ingkang badhe dipuntampi dumateng panjenenganipun Bapak Mukhlis Zairi wekdal so panggenan kelawataraken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syamil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana nikah wa nahana 'ani sifah walladzi alafa bainal asati wal arwah. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibikal mustofa rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa 'alaina wa man tabi'al huda ila qiyamis sa'ah. Qulallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa'asa an tukrihu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidun, man tazawwaja lillah kafa wa waqa al hadis aw kama qol
Sadaqallahul Adzim. Amma ba'd. Tatatinal ulama liza wal kuroma kunju antarasanipun poro alim adalah poro ulama, poro kiai ingkang ngeriten dalu rati tanta sumanding kitab suci wahyuni ilahi minoko datus kiblating panembah ingkang satuhu kinasing gusti. Dumateng poro pepunden, poro sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, sedoyo ingkang salmi lenggah rawuh wonten ing pawihan agung wedal punika ingkang mboten waget kala sebat setunggal telah setunggalipun ingkang tansah kita dereki kita bektosi kita pundi-pundi ingkang minoyo pangbedan pangemban pangbeting pojo pamungkening agari satyaning negara kalangkung wonten asanipun sedaya tokoh masyarakat tokoh agama warga jalan citanduwi ingkang satuhu dahat kinurmatan utami lan utamanipun wonten asanipun Saiful Hajjah bapa dalah ibu ingkang amugati nuninggih bapa rumadi sekalian garwa dalah kalawangsa ingkang winantu ing sukorahayu ugi wonten asanipun bapa dalah ibu besan saking pengantin kakung nuninggih ibu Kartini telah bopo Maulidin almarhum ingkang winantu ing sukarahining ugi wabil akhos wonten asanipun nak mas pengantin kekalih nuninggih nak mas Antoni inggih atmojo putra panjenipun bopo Maulidi almarhum ingkang sampun kadhawuhaken kalian Nimas Royo Ayu Islima Ito Hiroh nuninggih Atmojo Putri panjenenganipun Bopo Rumadi ingkang alhamdulillah akad nikah sampun katiti laksono wonten ing kudal enjang punika tabuh sedoso tanggal 22 warsa kaping 2000 kawan dikur mugi-mugi akad nikah punika saestu kados dan mubarokan amin ya robbal alamin tawis dawu mugi-mugi punanganten kekalih pinaringan amanat nggih duriyah ingkang wujud putra wayah ingkang alim alimah ingkang solih-solihah ingkang saged migunani dumateng musa bangsa dalah agamanipun amin amin ya robbal alamin. Dumateng pangombyong temangken kakung ingkang mijil saking laladan telatah unit songo ingkang tansah kula hormati. Dumateng kadang kinasih kakung sumawuri istri ingkang rinenggo ing Sutarsono. Minangka kawitaning atur sumangga kita tansah muja muji astuti syukur wonten asanipun Gusti ingkang murbaing dumadi nggih Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bilih wonten ing payuhan menika wonten ing titi laksana wekdal injang punika kita tansah pinaringan mapinten-pinten kenikmatan rahmatan kanugrahan kita sak sedaya tansah pinaringan sehat wal afiah sehingga kanti taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala kita saged rawuh makempal nyawiji wonten ing lenggahan pawihan punika wonten dalemipun bapa rumadi tiyang sekeluarga kanti wilujeng mboten mangi rupido punapa-punapa saderengipun dalem matur kalantur kanti lembah manah kala ing mriki nyuwun gunging pangapunten pangasrami ingkang tampo upami kawit dalem kumawantun cumatongko anggempil kamardikan jengan distungstikon joyo khususipun dumateng bapa rumadi tiyang sekeluarga awit kawonten ing mriki namung hangayai darmaning kekadangan nuhunipun apa ingkang dados atur pamunditipun bapa rumadi tiyang sekeluarga sakalawangsa bilih wonten itiki laksana dal punika kita ingkang piniji nampi atur pasrah temanten kakung tetalenging atul
Cina mungkin boso bapak rumah di tiang swargo. Pilih wonten titik laksono dalponiko bapak rumah di tiang swargo mboten saged matur hanya ini kaning pribadi. Kanten tasih bombong birawaning manah utawi tesih ribetipun pemenggalih lumantar tiang kaulo matur wonten ngasanipun Bopo Sukidin utawi Ibu Kartini tiang sekeluarga angin kula matur mugi mboten ngirangi hormatipun Bopo Rumadi tiang sekeluarga. Mapinten-pinten amanah ingkang setunggal menika masraken ingkang putra ingkang nami Ahmad Antoni kapasraken dumateng Bopo Rumadi tiang sekeluarga agengipun kanthi wanti-wanti utawi pesen imbok menawi nak Mas Ahmad Antoni cumondhok wonten ing dalemipun Bapak Rumadi utawa wonten ing lingkungan mriki kapurih didik kapurih ngawas-ngawasi supados ing tembe mangkih nak Mas Antoni dados tiang ingkang migunani wonten ing masyarakatipun. Jangkep ingkang kalihipun duto saking panjenipun Ibu Kartini wau ngaturaken bilih anggenipun marak sowan kanthi ngasta kentil-kentil utawi oleh-oleh sedaya kala wau kala tampi kanthi bingaing manah renaning penggalih kala tampi kanthi lumaing asta kekalih pamugi-mugi yo nak Mas Antoni utawi oleh-oleh punika dadosaken amal ingkang sae ingkang asal ridhanipun Gusti Allah lan ing tembe dados berkahipun keluarganipun Bapa Rumadi tiyang sukeluarga. Sedaya kala wau namung kangge nyambung tali persaudaraan utawi ngarkataken tondo pamitran. Semanten ingkang dados atur kaula kirang langkungipun atur mbok menawi kurang sibo sutosthine atur kaula kala nyuwun gunging pangapunten ingkang tawa pepindhan. Ing wasana kula akhiri billahi taufiq wal hidayah warido wal aniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kaula pangsulaken dumateng pranata hadicara. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, gegandhengan acara wonten enjang menjelang siang menika sampun paripurna. Pramila kawula wonten mriki dados pranata adicara mbok bilih saking awal dumugi akhir anggen kawula matur kathah klenta-klentunipun. Kaulo pribadi nyuwun pengapunten ingkang sak kata-katahipun. Pramila monggo kita tutup acara wali matul urus wonten enjang punika kanthi wausan alhamdulillahirabbil alamin. Saking kaulo akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.